Cuma aku ambil ni dari sudut aku punya pemahaman, aku punya knowledge, yang punya letak aku sebagai penonton lah. Ha, itu je lah. Tanya and well done, kerana walaupun time-time pandemik, walaupun time-time susah macam ni, korang semua sanggup dan gigih ya, berkarya. Hai korang, assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, video kali ini merupakan video pengumuman. Tok Ayah nak bagi pengumuman tentang pemenang bagi pertandingan monolog rakyat 1.0. Pertandingan ini dah pun tamat dan keputusannya dah pun ada di tangan Tok Ayah. Tok Ayah terima banyak penyertaan, ada lebih 50 penyertaan, dan Tok Ayah sendiri secara solo buat penilaian dan memilih 10 video terbaik. Okay. 10 video terbaik ni Tok Ayah pilih, dan diorang ni akan mara ke peringkat akhir, dan video diorang ni telah pun ditayangkan di channel Tok Ayah. Pada masa yang sama, video-video ini dinilai oleh juri yang dilantik oleh Tok Ayah. Okay. Juri-juri ini akan memilih monolog terbaik, okay, tempat kedua, tempat ketiga. Sementara video popular dipilih oleh penonton sendiri yang yang tengok dan bagi like. Jadi jumlah like yang paling banyak akan memenangi kategori monolog popular. Okay. Sementara tempat pertama, kedua, ketiga, macam Tok Ayah kata tadi lah, dinilai oleh juri yang dilantik oleh Tok Ayah. Okay. Dan Tok Ayah tak masuk campur langsung dalam apa penilaian diorang. Tok Ayah tak mempengaruhi apa-apa. Tok Ayah just bagi diorang video untuk tonton video ni, dan diorang buat penilaian berdasarkan you know, kebijaksanaan diorang, kearifan diorang, sebab diorang ni bukan calon-calon orang. Diorang ni adalah pelakon dan juga pengarah. Okay. Siapakah diorang, dua orang ini? Okay, diorang adalah Pekik Ibrahim, seorang pengarah, penerbit, pelakon filem dan TV. Yang kedua adalah Sharifah Ahmadni, seorang pelakon dan juga merupakan pengarah, dah mula mengarah short filem. Jadi diorang ni, kita sebut saja dua nama ni, kita akan tahu diorang memang pelakon yang bagus, menang banyak anugerah. Dua-dua pernah memenangi pelakon terbaik, pelakon lelaki terbaik dan pelakon wanita terbaik di FFM, di Anugerah Screen. Jadi memang dah terbukti lah, memang dah terbukti bahawa diorang memang terbaik dan layak untuk bagi penilaian ni. Jadi tugas Tok Ayah, apabila diorang serahkan saja markah-markah yang diorang dah bagi kepada peserta ni, Tok Ayah akan campurkan. Okay, semuanya persatus-persatus tu campur dua-dua daripada Pekin dan ni, dan markah yang paling tinggi akan menangi monolog terbaik. Untuk video popular dipilih oleh netizen, dan like yang terbanyak akan memenangi video popular ni lah. Okay guys, sebelum Tok Ayah bagi tahu siapa pemenangnya, kita dengar dulu apa komen dan pandangan daripada pihak juri. Okay? Okay, jom kita tengok. Okay, assalamualaikum geng. Okay, saya Pekik Ibrahim. Okay, saya selaku antara juri lah yang dilantik oleh Tok Ayah Namron untuk mengadili pertandingan monolog yang dianjurkan oleh Namron lah di channel YouTube dia. Okay, sebenarnya ke 10-10 peserta memang bagus. Cuma saya akan memberitahu top 5 lah, top 5 yang saya pilih dan kenapa. Yang pertama saya pilih Amir Shah. Okay, Amir Shah. Sebab kenapa saya pilih dia, sebab saya dapat rasa dia punya monolog tu sangat dekat dengan dia, sangat dekat. Lepas tu emosi yang dia buat berjaya bawa saya dalam emosi dia. Saya tak nampak dia menghafal. Macam mana nak cakap? Ha,
nampak macam benda tu memang dia lah. Dia lalu lah benda tu, memang dia dah lalu benda ni. Semalam dia cerita aku hari ni. Macam tu lah. Energi dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, tapi sampai. Sampai dekat saya. Korang mungkin ada pilihan korang sendiri. Korang boleh komen lah dekat Namron. So, pilihan kedua, Adli Shinichi. Dia buat aku berada dalam dunia dia. So, ni pun sama juga. Aku tak nampak dia try hard untuk nak perform tu. Aku tak nampak dia try hard. Lepas tu, aku dapat rasa naskah tu dengan dia dah memang sebati ke macam mana, aku tak pasti. Memang nampak macam power lah. Nampak macam power. Nampak dia berjaya bawa aku pergi lah. So, yang ketiga je aku confused. Yang ketiga ni aku confused sama ada Afiq Taki ataupun Afiq Hatta. Dari sudut dia deliver tu sedap lah tinggal aku dengar. Cuma untuk mengadili yang lain-lain, sebab yang lain-lain dah bagi energi yang sangat strong. So, aku confused sama ada nak ambil nombor tiga ni Afiq Taki ataupun Hatta. Afiq Taki memang kita nampak effort dia dengan energi dia. Aku dapat rasa lah benda tu. So aku letak kat sini, aku confused sama ada Afiq Hatta ataupun Afiq Taki. Sebab dua-dua aku suka, ada cara tersendiri. Dia ada cara delivernya yang tersendiri. So aku letak dua lah, nombor tiga kat sini, Afiq Taki dengan Afiq Hatta. So nombor empat, Carl Isyaf. Carl Isyaf, itu pun sebab banyak sangat yang bagus kan. Nombor empat pun sebenarnya aku confuse sama ada Carl Isyaf ataupun Fahmi. Aku pun agak confuse. Cuma aku letak lah kat sini Carl Isyaf. Lepas tu nombor lima, Fahmi Zamani. Okay, Sunia Fizo nombor 6. Actually Sunia Fizo pun aku confuse sama dia nak bagi nombor 4 atau nombor 6. Tapi sebenarnya susah aku nak judge. Sebab diorang ni ada keistimewaan diorang tersendiri. Lepas tu diorang ada cara diorang tersendiri. Cuma aku bagi ni top 5 ni apa yang aku rasa. Korang mungkin lain. Cuma aku ambil ni dari sudut aku punya pemahaman dan aku punya knowledge dan punya letak aku sebagai penonton lah. Itu je lah. Sebenarnya kalau ikut top 10 ni, aku tak adil untuk aku meletak kau diorang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Tak adil bagi aku. Cuma disebabkan Namron minta aku buat macam tu, aku terpaksa lah meletakkan top 10 ni. Tapi bagi aku, diorang ni ada yang nombor 3 aku nak letak 3 orang, ada yang nombor 1 aku nak letak 3 orang. Ada sebenarnya, memang ramai kat sini. So itu je yang aku nak cerita. Sebagai all the best dan thank you tau sebab support channel Namron. Thank you kerana menghantar masuk dalam pertandingan monolog ni. Dan stay tune, banyak lagi program ataupun aktiviti yang akan dibuat oleh Tok Ayah Namron lah di channel dia. Kita just tunggu dan support je. Okay, thank you. Assalamualaikum, terima kasih Tok Ayah Namron sebab bagi saya peluang untuk mengadili atau menjurikan diorang ni. Baik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Amani dan saya ingin mengucapkan tahniah dan well done kepada semua peserta-peserta pertandingan monolog ini. Saya pun dah saksikan ke semua peserta dan saya dah bagi tahulah Abang Namron yang mana saya punya preference. Macam tu. Tapi saya nak cakaplah tahniah and well done kerana walaupun time-time pandemik, walaupun time-time susah macam ni, korang semua sanggup dan gigih ya. Berkarya, walaupun monolog, tak kisahlah dia punya naskah tu apa, tapi cara dirakamkan, cara penceritaan dia really made me smile and made me happy bahawa ada lagi orang kat luar sana yang memang tetap gigih berkarya. And for that, I want to thank you all so much. So keep the fire for the arts burning. Teruskan berkarya, teruskan bercerita. Jumpa lagi kat luar sana, insyaAllah. Okay guys, itulah komen dan juga pandangan daripada pihak juri, daripada Pekik Ibrahim dan Sharifah Amani. Mereka dah pun bagi komen masing-masing. Dan sekarang tibalah masanya
untuk Tok Ayah umumkan. Okey, Tok Ayah akan umumkan daripada bawahlah, tempat kelima. Okey, tempat kelima hingga ke tempat pertama, dan selepas tu Tok Ayah akan umumkan pemenang bagi video popular. Okey guys. Tempat kelima. Okey. Tempat kelima, Nani bagi Sharifah Amani bagi 20 markah. Pekin Ibrahim bagi 70 markah. Okey. Beliau adalah, saya ingatkan dia dah buat keputusan yang betul. Adli Shinichi. Ada yang makan hati buat cerita itu ini. Tahniah Adli. Okey. Untuk okey, kat sini ada dua peserta untuk dapat tempat kelima ni, ada dua orang berkongsi markah yang sama dan dia orang mendapat tempat kelima. Ada dua orang tempat kelima. Seorang lagi adalah mendapat 30 markah daripada Sharifah Amani dan 60 markah daripada Pekik Ibrahim. Beliau adalah, aku masih dapat benda Iskandar. Yang sama. Okey, tahniah untuk Adli dan Iskandar. Okey. Korang dapat tempat kelima. Okay, tempat kelima. Dan seterusnya kita pergi ke tempat keempat. Tempat keempat. Okey. Tempat keempat ni memperolehi 80 markah. 80 markah daripada Pekik Ibrahim. Ini adalah markah yang tertinggi ya, yang Pekik Ibrahim bagi. 80 markah. Sementara Sharifah Amani pula dia bagi 20 markah. Okey, 20 markah. Ini jauh ah, ini jauh. Antara dua orang ni jauh. Seorang bagi 20, seorang lagi bagi 80. Okey, jumlah keseluruhan adalah 100 markah. Siapakah pemenangnya bagi tempat yang keempat? Tempat keempat dimenangi oleh Amir Shah. Tahniah Amir Shah. Okey, tahniah. Seterusnya kita pergi ke tempat yang ketiga. Tempat ketiga mendapat 50 markah daripada Sharifah Amani dan 67 markah bagi Pekin Ibrahim. Okay. Jumlah keseluruhan adalah 117, dimenangi oleh Kalishaf. Kalishaf. Eh, tahniah Kalishaf mendapat tempat ketiga. Tempat kedua. Tempat kedua mendapat 60 markah daripada Sharifah Amani dan 67 markah dari Pekik Ibrahim. Ah, ini nampak macam lebih kurang sama. Dekat-dekat samalah penilaian diorang. Tempat kedua dimenangi oleh Hafiq Hatta. Tahniah Hafiq Hatta. Seterusnya adalah tempat pertama. Tempat pertama, Sharifah Amani memberi 70 markah. Ini adalah markah tertinggi yang diberi oleh Sharifah Amani dalam semua peserta-peserta, 10 peserta ni. Mendapat 70 markah. Pekik Ibrahim memberi 65 markah. Okay, 65 markah. Siapakah orangnya? Jumlah keseluruhannya adalah 175. Anda teka siapa? Siapakah pemenang tempat pertama? Ya, Sunia Fizul. Tahniah. Tahniah Sunia Fizul. Tahniah. Anda mendapat tempat pertama. Okay. Sementara bagi kategori video popular, berdasarkan jumlah like yang telah diberi oleh penonton, dia mendapat 583 like. 583 like. Sorry, 585 likes. Mungkin kau orang dah tahu, dah dapat agak siapa orangnya, sebab kau orang boleh tahu video mana yang mendapat like yang lebih banyak di channel Tok Ayah. Beliau adalah, kau tahu tak kau macam apa?
kau dengan balaci-balaci kau tu serupa anjing, kau tahu anjing? Anjing? Wuh, 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 wuh. Anjing tu raka. Anjing, kau memang anjing. Kau anjing. Kayak muka aku kan? 5 tahun lepas, muka ni lah yang kau rebat. Muka ni yang kau tiba ini. Kau heret ni masuk dalam loka. Kau sepak ni. Abe Shah. Okay, tahniah lagi sekali untuk Amir Shah. Alright. Okay. Itulah dia senarai penuh untuk pemenang-pemenang kategori ini. Untuk yang apa 5 ke bawah itu Tok Ayah tak umumkan siapa. Okay. Hanya umumkan yang 5 ke atas ini saja. Tok Ayah ingin ucapkan tahniahlah kepada semua. Kepada pemenang dan juga yang bukan pemenang pun Tok Ayah nak ucapkan tahniah juga sebab video-video yang korang bagi ni memang semuanya bagus. Dan kalau korang tengok semua markah-markah yang ada kat sini tu tak jauh sangat bezanya. Jadi agak apa dekat-dekat. Jadi juri sendiri pun agak sukar untuk memilih siapa pemenangnya. Tapi ialah kita buat pertandingan mesti kena ada pemenang, mesti ada kalah dan menang. Okay, kalau tak bukanlah nama pertandingan. Okay guys, sebelum Tok Ayah tamatkan video ni, Tok Ayah nak bagi tahu tentang jumlah, okay, jumlah hadiah yang diorang akan perolehi. Bagi tempat pertama Surnia, Surnia Fizul, beliau akan memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM1,200 dan akan dapat ikuti kelas lakonan Tok Ayah selama 5 sesi. Tempat kedua akan memperolehi hadiah wang tunai sebanyak RM750 oleh Hafiq Atta. Hafiq Atta akan memperolehi RM750. Tempat ketiga Karl Ishaf akan memperolehi RM500 hadiah wang tunai. Dan kesemua peserta-peserta ni akan ikuti kelas lakonan dengan Tok Ayah 5 sesi juga. Okay, mereka adalah Adli, Iskandar dan juga Amir. Okay, jadi dia orang tak menang hadiah wang tunai. Okay, tapi dia orang akan dapat ikuti kelas lakonan bersama dengan Tok Ayah secara percuma. Okey, itu sajalah guys. Tahniah lagi sekali Tok Ayah ucapkan kepada semua pemenang. Kepada yang tak menang tu, jangan putus asa, cuba lagi dan teruskan usaha korang. Korang dah pun buktikan yang korang boleh berlakon dan bagus. Cuba lagi improvekan lagi persembahan korang. InsyaAllah di masa akan datang kita akan berjumpa lagi dalam pertandingan monolog rakyat 1.0 ini. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.